Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Sobat Kristal, kali ini kita akan melanjutkan tentang 20 nasihat indah dari almarhum Syekh Ali Jaber. Tetap ikutin ya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat selalu mengikuti tayangan-tayangan terbaik dari Kristal Indonesia. Sebelas, setiap kebaikan yang kamu kerjakan, setiap kebaikan yang kamu kerjakan, engkau akan dapatkan perlindungan Allah dan jalan keluar dari kesulitan. Mungkin kebaikanmu dilupakan orang lain, akan tetapi Allah tidak akan lupa. 12. Jika engkau merasa tidak bahagia, jika engkau merasa tidak hidup bahagia, maka ketahuilah engkau tidak mengerjakan sholat dengan baik. 13. Tiga hal yang harus selalu ada dalam memorimu. 1. Tak ada yang selamat dari kematian. 2. Tak ada ketentraman di dunia. Tidak seorang pun aman dari perkataan manusia. 14. Hidup kita susah tidak punya uang. Hidup kita susah tidak punya uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Rasulullah berbulan-bulan hanya makan kurma di rumahnya, tidak ada sesuatu untuk dimasak. 15. Kamu lelah beribadah kepada Allah. Kamu lelah beribadah kepada Allah. Bayangkan Rasulullah sholat sampai tumitnya itu melepuh retak karena lama berdiri. 16. Sungguh indah jika Anda memberi. Sungguh indah jika Anda memberi dan tahu bahwa yang akan membalas pemberian Anda bukanlah manusia, tetapi pencipta manusia. 17. Jagalah akhlakmu. Jika kamu tidak bisa menjadikan orang lain lebih baik akhlaknya sepertimu, maka jagalah akhlakmu, jangan biarkan dia mempengaruhi akhlakmu. 18. Mencintai orang-orang yang menyayangiku. Aku tidak punya waktu membenci orang-orang yang membenciku, karena aku sangat sibuk mencintai orang-orang yang menyayangiku. 19. Hikmah kehidupan. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna, tidak ada kesengsaraan yang abadi. Maka teruslah berusahalah, hiduplah dengan tenang. 20. Ubahlah duniamu dengan senyuman. Ubahlah duniamu dengan senyuman. Jangan biarkan dunia yang mengubah senyumanmu.